sukarelawan pejabat awam yang luar biasa semangatnya. Saya hadir bersama teman-teman untuk pertamanya mengucapkan terima kasih kepada saudara. Seperti mana kita tahu, pasca banjir ini juga mencabar. Jadi tak mampu keluarga atau pejabatan yang sedia ada di Segamat atau Batu Pahat dan lain-lain mengendalikan, melainkan ada usaha tambahan. Kita dah seru mahasiswa umpamanya dan NGO lain terlibat. Tetapi saya bila dimaklum oleh Tan Sri KSN tentang ribuan pejabat awam yang secara sukarela hadir untuk berkhidmat lebih daripada tugas hakiki mereka itu, saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya. Jazakumullah khairan kathiran. Ini satu permulaan yang baik qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Kullu amba antum bi khair. Dan ini satu ibadah yang kita sempurnakan dengan baik. Saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan perjalanannya lancar, bas-bas pun dah siap nak bergerak. Tapi yang pentingnya khidmat, kerana ini bukan tugas hakiki. Ini tugas tambahan, tugas sukarela, tugas yang tidak kenal waktu penat lelah. Jadi saya, sebab itu saya dengan rakan-rakan hadir sekadar nak menyatakan saudara, kita lakukanlah sebaiknya. Langkah-langkah yang lain seperti tempatan banjir itu, saya dah minta perbendaharaan KSP pada untuk menyegerakan ya, proses standard segera supaya dapat mengurangkan tekanan untuk tahun-tahun akan datang, insyaAllah. Tetapi langkah-langkah segera dari sudut umpamanya membeli water jet dan sebagainya itu telah pun dilakukan, dan saya harap ini akan dapat membantu. Kehadiran saudara, percayalah bagi rakyat di bawah yang tertekan itu akan memberi makna dan arti yang sangat besar. Saya hanya mampu berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara dapat menjalankan tugas dengan ikhlas alhamdulillah dan diberkati dan diperkuatkan tekad menghadapi Ramadan Mubarak. Terima kasih.